Relawan Sedulur Sak Lawase membagikan bingkisan berupa sembako kepada warga kurang mampu di Semarang. Ratusan bingkisan dibagikan untuk meringankan ekonomi warga yang membutuhkan di saat bulan Ramadan. Tujuan kegiatan ini selain bersilaturahmi juga bersosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu 2024 mendatang. Para relawan juga membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Semarang Tengah. Selain itu juga memberikan bantuan karpet di sejumlah masjid di Kendal. Rencana kegiatan bakti sosial ini akan terus dilakukan rutin, tak hanya bulan Ramadan saja, namun hingga usai Lebaran. Kita membagikan sembako sekitar 160 pack untuk warga sekitar juga. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan rutin kami lakukan, baik selama bulan Ramadan maupun sampai setelah Lebaran, sampai di pemilu 2024 nanti.